Bocah-bocah, ayo kabur. Hei Cahyu, kenapa kau diam saja kayak patung? Nanti katanya mau melawan diriku. Siapa kamu? Bebaskan aku. Bebaskan. Bebaskan. Sayang. Cui. Sayang, cantik-cantik pemarah. Pawel, tidak tahu terima kasih. Yang mengalahkan perampok-perampok itu emangnya siapa? Ayo. Baik. Aku mengaku salah. Ayo. Tapi cepat bebaskan aku. Bebaskan. Dia mau bebas. Baik. Ya, enak kan sekarang sudah bebas. Siapa sampean? Iya. Aku. Aku. Pasti sampai salah satu teman dari mereka. Aku. Hiat. Wah. Bikin kaget saja. Ada apa ribut-ribut? Kamu lagi. Sontoloyo, pasti kamu yang membuat ulah. Kamu memang tidak bisa berubah. Selalu berbuat usil pada orang lain. Aku. Cui. Justru aku yang menolong gadis cantik ini. Dianya malah marah-marah. Benar begitu. Sekarang kamu mau kemana? Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti kemana kakiku melangkah. Tidak baik bagi seorang gadis berjalan di hutan sendirian. Tidak. Karena sekarang ada kakak. Bolehkah aku ikut dengan kakak? Aku mohon. Aku ingin menjadi pendekar seperti kakak. Menolong orang-orang yang lemah. Cui, apa? Membantu orang-orang lemah? Tidak mungkin. Gadis cantik kamu, dah mungkin. Sontoloyo, diam. Diam. Aduh. Baiklah, kalau memang itu keinginanmu. Terima kasih. Ayolah, kemana? Hei, tunggu. Dasar, perempuan sombong. Bukannya terima kasih. Siapa kamu? Itu tidak penting. Yang penting luka dalam kamu harus sembuh. Diam, jangan bergerak. Sebenarnya kita mau kemana? Kalian masih tanya juga. Dengar, kita harus cari keris itu. Paham, Lurai? Kita mau cari kemana, Lurai? Jangan-jangan keris itu sudah direbut orang lain, Lurai? Direbut orang lain? Tidak mungkin. Setan licik. Ini semua gara-gara koi. Keris itu lepas lagi dari tanganku. Hilang gak tahu kemana. Aku meneh. Aku lagi yang disalahke, sebel. Tapi Lurai, biarpun Lurai tidak berhasil mendapatkan keris itu, kan masih ada yang lain yang bisa Lurai miliki. Apa? Ayo cepat ngomong, ayo. Itu Lurai, masa lupa? Mustika Siluman Bunglon. Mustika Siluman Bunglon? Non, Mustika Siluman Bunglon itu.
itu lebih sakti daripada geris Kiai Jalak, Lurae. Lurae, kenapa Lurae lihat ke atas? Aku lagi mikir, tahu? Kalau gitu, tunggu apa lagi? Ayo, kita cari siluman Melgenes itu. Ayo. Rupanya si makhluk jelek itu ada di sini. Kalian dengar percakapan mereka? Dengar, Lurae. Aku menginginkan mustika itu. Guru. Kenapa kalian? Lelah, Guru. Kami tidak mampu lagi berjalan, Guru. Betul, Guru. Sudah 2 hari 2 malam kita berjalan tanpa henti. Sebaiknya kita istirahat saja. Tidak bisa. Kita harus mencari siluman bunglon sampai dapat. Baik, Guru. Kau mencium sesuatu? Iya, Nyai. Sepertinya bau itu berasal dari sebelah sana. Baunya memang aneh. Itu pasti bau siluman bunglon yang kita cari. Nipet, sebaiknya kau ke arah sana. Siapa tahu dia di sana. Baik, Nyai. Baik. Maaf, Guru. Saya tidak sengaja. Saya tidak tahan mencium bau amis itu. Kurang aja. Kamu bersin buruan, kita bisa kabur, tahu? Kamu ini bagaimana sih? Maaf, Guru. Kurang aja. Ayo kita kejar dia. Ayo. Raliten, kau lihat seluruh bunglon itu? Itu dia, ayo kita kejar, ayo. Kue ini mau ngajak ribut ya? Ayo kalau mau ribut, ayo nih di sini ya. Kalau mau sama aku, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Kiai. Kenapa kalian saling serang satu sama lain? Bukankah kalian tinggal dalam satu kampung? Itu berarti kalian semua saudara. Dia yang mulai, Kiai. Ini kan gara-gara sampean. Sudah. Tenangkan diri kalian. Jelaskan apa masalahnya.
begini, Kiai. Dia ini menutup aliran air yang mengalir ke sawah saya. Mentang-mentang sawahnya lebih luas dari sawah saya, dia semena-mena membelokkan air ke sawahnya. Sawah saya kan jadi kering, Kiai. Sawah sampean kan kecil. Sawah aku kan lebih luas dari sawah sampean. Sawah aku kan lebih membutuhkan banyak air. Sedangkan sawah sampean kan butuh sedikit. Kenapa kalian meributkan masalah ini? Bukankah sudah diatur seadil-adilnya tentang pembagian air itu? Kisana, berlakulah yang adil. Bukankah kita diperintahkan untuk berbuat adil? Tapi Kiai, manusia memang selalu merasa kurang. Itulah salah satu kelemahan manusia terhadap apa yang dimilikinya. Apakah itu harta benda, pangkat dan jabatan? Cenderung manusia berbuat semau-maunya. Berhati-hatilah Kisana. Setiap harta, pangkat, dan jabatan yang kita miliki, semuanya kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Dari mana kita mendapatkannya, dan bagaimana kita memanfaatkannya? Begitu ya, Kiai? Iya, tapi ingat, bahwa sesungguhnya, kehidupan di dunia ini hanya kesenangan sementara. Dan sesungguhnya, akhiratlah yang kekal. Maafkan aku, Kisanak. Aku juga minta maaf. Sama-sama. Nah, dengan penyelesaian seperti ini kan lebih baik. Bubarlah kalian. Ya, baik, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seandainya semua orang seperti ini, saling tolong dan menyadari tugasnya masing-masing, insya Allah dunia ini akan aman. Cuma kamu merontak-rontak.
Hei, jangan lari! Lurae! Hei, jangan lari! Kalian, jangan dipelet! Baik! Maaf, Lurae. Aku udah ngeliat. Udah liat? Habis salah Lurae juga. Kenapa berdiri di situ? Pakai nyalaki aku lagi. Matamu taruh di mana? Aku berdiri di sini, sedang mencari siluman nenek itu. Kemana dia ya? Sepertinya mereka gak mungkin ngumpet di sini, Lurae. Atau mungkin dia sudah pergi jauh dari sini. Dan juga keris jalak itu sudah kembali ke pemiliknya, Sanjaya, Lurae. Sanjaya? Benar juga, Koe. Sanjaya, ayo, lekas kita cari dia. Ayo. Lurae, aku gak capek. Ayo. Gendong, Lurae. Gendong. Ayo. Kemana perginya siluman jelek itu? Ternyata dia bukan siluman biasa. Dia sangat sakti. Kemanapun aku harus mencarinya. Ini pelet. Dia selalu mengganggu gerakku saja. Tapi aku harus membantu dia lebih dulu. Setelah itu baru aku mencari siluman jelek itu. Guru. Ayo, kalian bawa dia. Baik, guru. Cepat. Hati-hati.
lebih parah. Guru tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku membutuhkan bantuan kalian lagi. Kalian harus membantuku mencari siluman jelek itu. Siluman Bubra, hidup atau mati. Guru, apa yang harus kami lakukan sekarang? Kalian juga harus mencari siluman bubron itu. Kalian harus menyebar. Cari dia di segala penjuru. Ayo, sekarang kalian berangkat. Baik, baik Guru. Nyi Pelet, lebih baik kita istirahat dulu di sini sampai luka dalammu sembuh. Iya, Nyai. Saja. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa? Ada yang melarang? Bukan begitu. Kita kan belum saling kenal. Dan aku pun tidak tahu siapa namamu. Sawitri. Itu namaku. Maaf, tanganku kotor. Dari mana kau belajar mengobati orang? Dari guruku.
Mambang Laut? Mambang Laut? Siapa dia? Percuma aku jelaskan sama kamu. Kamu tidak akan kenal. Lantas, kamu sendiri siapa? Kenapa tiba-tiba kamu ada di hutan ini dalam keadaan terluka? Namaku Guritno. Aku terluka oleh orang yang bernama Warok Bacang. Dan dia juga sedang mencari jasad Nipelet. Nipelet? Siapa dia? Dia adalah ratu kegelapan dan kejahatan. Menurut guruku, orang-orang dari golongan hitam berniat menghidupkannya kembali. Untuk itu, aku ditugaskan untuk mencegah niat mereka. Tapi ternyata, banyak sekali orang dari golongan hitam yang juga mencarinya. Bahkan, aku pun terluka oleh orang yang mengaku dirinya Warok Bacang. Mungkin hanya pendekar itu yang bisa mencegah niat mereka. Kata guruku, pendekar itu telah berhasil membunuh Nipelet. Tentunya dia juga tahu di mana jasad Nipelet berada. Kalau tidak salah, orang itu bernama Sanjaya. Apa? Sanjaya? Iya. Kamu tahu siapa dia? Dulu, dia pernah menolongku dari para perampok. Kemudian datang pemuda bernama Permana yang juga mengaku telah menolongku. Aku kira dia baik. Aku suka padanya karena dia tampan. Tetapi dia ingin berbuat kurang ajar padaku. Lalu aku diselamatkan oleh guruku. Kalau begitu, kau tahu di mana dia sekarang? Sanjaya? Iya. Tidak. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah mendengar kabar beritanya lagi. Hebat juga kamu. Itu pedang biasa atau pedang pusaka? Bukan. Tidak ada satu senjata pun yang sakti di muka bumi ini. Aku membutuhkan pedang ini hanya untuk membela diriku saja. Jadi juga kamu pergi? Iya. Aku harus mencari seorang pendekar yang bernama Sanjaya untuk minta pertolongannya mencegah orang-orang yang ingin menghidupkan Nipelet. Aku ikut. Aku khawatir jika terjadi apa-apa dengan kamu nanti. Terima kasih. Tapi aku bukan anak kecil. Keadaanmu belum pulih benar. Kamu pasti membutuhkan bantuanku nanti. Terserah. Kemas barang-barangmu. Aku tidak bawa apa-apa. Hanya baju yang melekat di badan. Dan rumah ini pun bukan rumahku. Oh. Ayo kita berangkat. Saja ya? Gak mau. Arya mau ditemenin sama Bopo. Ayo Bopo. Arya, kalau Bopo bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Kamu ngerti? Bopo jahat. Bopo jahat. Tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Nawang di sana tidak akan ada apa-apa. Percaya deh sama Mbok, ya. Tapi Mbok,
pengalaman apa-apa. Belum pernah mengembara. Kalau terjadi apa-apa pada Nawang, siapa yang akan menolong dia, Bo? Wes, gak apa-apa. Bopo jahat. Bopo jahat. Ada apa, Ayah? Loh, ada apa toh ini, Cabagus? Pagi-pagi kok sudah nangis? Oh, nangis toh, Cabagus? Ya? Kenapa nangis? Kenapa, Arya? Bopo jahat. Bopo jahat. Padahal Arya cuma ngajak main ke sawah. Aneh dan saja ya ini. Lawang sama anaknya sendiri kok marah-marah loh. Udah ya, diem ya. Bo. Jangan nangis lagi ya, Cabagus. Bo! Kayak apa loh? Misalnya teriak-teriak. Ke sawah. Mana makananku? Lapar aku. Kemana tuh ini orang? Loh. Lo, ono apa to iki? Arya, kenapa to kamu? Iki lo Kang, Arya dimarahi sama boponya. Dan saja ya itu aneh ya, anaknya sendiri kok dimarahi seperti itu. Dimarahi saja ya? Iya. Ini apa to Kang? Mana aku tahu. Arya, Arya. Kamu main sama Lek itu saja ya? Enggak mau. Loh. Ya sudah, enggak apa-apa. Sudah. Sama saya saja, pasti enggak mau sama situ, Arya. Kalau gitu kita main ke sawah saja ya. Di sana kita main burung, ya. Ayo, cepat. Bagus kok, udah enggak usah nangis. Sudah, Arya, ikut saja. Iki manuk blekok. Kurang ajar, manuk blekok. Kesenanganmu toh? Minggir, saya mau ke sawah dulu ya Kang Mas Kentus ya. Ya, sana pergi menurut blekok. Jangan gitu toh Kang. Dah. Aneh, Sanjaya makin hari kok makin aneh. Aku harus bicara sama dia. Jangan, Kakak Sanjaya sedang khusus. Biar. Sanjaya, kamu masih mencoba berhubungan dengan guru kan? Guru? Iya. Maksud Kang Kentus Ki Bayu Lakso? Iya. Sanjaya beranggapan bahwa guru masih hidup dan bisa bicara sama dia. Aneh. Orang sudah meninggal kok bisa ngomong. Aneh. Terserah kalian. Mau percaya atau tidak. Tapi aku tetap yakin bahwa guru masih hidup. Apa? Terserah kamu, San. Tapi kamu harus tahu, kamu sudah tidak ada perhatian lagi sama anak. Kamu sudah tidak sayang lagi. Aku tahu, Kang. Aku tahu. Aku memang salah, Gombal. Semua hasil panen teh dari negeri ini akan kami persembahkan kepada negeri tuan. Maruto, yeah. Kue orang sudah berjaya dengan yeah. Baik. Terima kasih. Saya senang melihat sawah dan kebun di sini. Sebentar lagi panen. Betul tuan. Tanah di sini masih tetap subur seperti dulu. Saya punya rencana bagus dan kue orang harus bantu saya. Saya membeli semua hasil panen mereka dengan harga yang sangat murah, jauh seperti harga di pasaran. Dan mereka
harus menjualnya pada saya. Mau tidak mau. Apa tuan? Tapi bagaimana mungkin tuan? Mereka pasti tidak mau. Kowe orang paksa mereka. Iya tuan. Tapi bagaimana kalau mereka melapor pada Serdadu Keraton tuan? Kita bisa celaka. Kalau begitu, kita harus bekerjasama dengan orang-orang keraton itu. Aku yakin tidak semua orang keraton itu orang yang jujur. Iya, betul tuan. Iya, betul tuan. Ini benar-benar tidak adil. Pengangkatan dan penghargaan yang diberikan Kanjeng Sultan Agung itu tidak punya alasan kuat. Tapi bukankah tadi Kanjeng Sultan mengatakan kalau mereka diberi penghargaan karena jasa-jasanya yang ikut dalam pertempuran melawan VOC di Jayakarta? Penyerangan VOC di Jayakarta? Omong kosong! Semua orang tahu di dalam penyerangan pertama dan kedua kita kalah total. Banyak prajurit kita yang gugur di dalam peperangan juga karena sakit dan kelaparan. Itu jasa-jasa mereka. Tapi seharusnya Kanjeng Sultan tidak gegabah memberikan penghargaan pada mereka. Ya, maaf saudara-saudara, saya tidak setuju. Kanjeng Sultan mengangkat dan memberikan penghargaan kepada mereka, tentunya dengan pertimbangan yang matang, bukan dengan cara gegabah. Apanya yang matang? Kalau memang melalui pertimbangan yang matang, tentunya Kang Mas, Mayapati, sampean dan kita semua yang mendapat penghargaan, bukannya mereka. Ya, betul. Kita harus protes kepada Kanjeng Sultan Agung supaya pengangkatan ini dibatalkan. Ya. Saya tidak akan tinggal diam. Besok saya akan sowan ke Adipati Joyorano mengadukan masalah ini. Saya ikut serta. Saya juga. Saya juga ikut. Maaf, saya tidak ikut. Tidak apa-apa. Hari sudah larut malam. Silakan. Iya, terima kasih. Tolong sediakan kamar. Baik, Gusti. Mari diminum. Ya. Silakan, mari, silakan. Mari. Ayo, kita harus segera pergi. Ayo cepat. Ayo. Odon Londo. Londo. Enji. Suruh dia masuk. Enji. Selamat siang Tuan Adipati. Maaf saya datang mengganggu tuan-tuan semua. Tuan siapa? Apa maksud kedatangan tuan kemari? Saya Bro. Saya perwakilan dari VOC dan kebetulan saya ditempatkan di sini. Dan ini Maruto. Saya. Boleh saya duduk? Silakan. Terima kasih. Saya datang ke sini untuk minta izin kepada Tuan Adipati di sini. Izin? Apa maksudnya? Mungkin kita bisa bekerja sama. Saya mau membeli semua hasil bumi yang ada di daerah sini. Padi, sawah, dan juga rempah-rempah. Dan semuanya langsung didapat dari petani. Apa? Maaf Tuan, kalau itu yang Tuan inginkan, Tuan harus mendapatkan izin langsung dari Kanjeng Sultan. Saya kira tidak perlu. Ini antara kita saja. Maksud Tuan? Saya sudah mendengar Sultan Tuan mengangkat dan memberi penghargaan pada orang-orang dekatnya. Padahal menurut saya itu tidak benar. Seharusnya tuan-tuan yang ada di sinilah yang mendapatkan penghargaan. Sultan Tuan telah pilih kasih. Jasa-jasa yang telah tuan-tuan berikan tidak dianggap sama sekali oleh Sultan Tuan, bukan begitu? Nyun Sewu Kanjeng Sultan. Memang betul apa yang dikatakan Tuan Brur. Kita tidak dianggap oleh Kanjeng Sultan Agung. Lantas, kenapa tuan-tuan masih mau mengabdi? Sekaranglah saatnya untuk tuan-tuan semua memikirkan
nasib diri sendiri. Saya menjanjikan keuntungan yang besar untuk tuan semua di sini. Saudara-saudara, ini keris bukan sembarang keris. Ini adalah keris Kijalak yang terkenal kesaktiannya. Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani dengan keris yang telah membunuh Impelan? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang mau berani? Cui! Sang pro lele. Ampun Tuhan. Kurang ajar. Jalan yang benar. Maaf, Den. Kami tidak sengaja, Den. Soalnya ada orang mengamuk di pasar, Den. Sambil menyebut-nyebut keris Kijalak. Kijal? Keris Kijal. Bocah-bocah, kita cari orang itu. Ayo, ayo. Siapa yang berani? Ayo maju. Sudah mati. Orang Rai, jangan. Itu keris bombongan, bukan keris Kiai Jalak yang kita cari. Kita pergi saja. Tunggu. Ayo kalau berani. Itu benar-benar keris Kiai Jalak. Sudah mati oleh keris Kiai Jalak. Aku tahu betul. Persis seperti yang kamu. Ayo, kita kejar dia. Sadaqallahul Azim. Kalian semua sudah mendengar tentang ayat yang dibacakan tadi. Tiga ayat yang terakhir tadi, kita harus ingat baik-baik, karena di dalam ayat tersebut terkandung perintah dan ancaman Allah. Perintahnya adalah agar orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan meninggalkan dusta. Dan bila perbuatan dusta itu tidak ditinggalkan, maka Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Kiai, apakah riba itu? Bila kamu mengambil tambahan dari harta pokok yang kamu keluarkan dengan cara yang batil, itulah riba. Misalnya, jika di antara kamu meminjamkan uang kepada orang lain dalam waktu tertentu dengan meminta agar uang itu dikembalikan dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah uang yang kamu pinjamkan, itulah riba. Kenapa Allah melarangnya, Kiai? Bukankah itu hal biasa dalam urusan perniagaan? Wahai anakku, Allah melarang sesuatu bukan tanpa alasan. Maka dari itu, Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 melarang kita makan dari harta yang kita dapatkan dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dan saling meridhoi. Seperti apa misalnya perniagaan yang diridhoi itu, Kiai? Sedekah dan zakat. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah sedekah
dan keluarkanlah zakat. Apakah itu zakat mal atau zakat fitrah? Insya Allah, apa-apa yang kita keluarkan dengan ikhlas akan dilipat gandakan pahalanya. Ternyata semua orang pengecut. Pengecut. Tidak ada yang berani dengan keris ini. Hei, serahkan keris itu. Keris ini. Aku susah-susah mendapatkan keris ini. Kamu minta seenaknya. Enak saja. Rasaku tuh kupret. Jangan-jangan keris ini keris palsu, Lurae. Betul enggak? Betul. Tidak mungkin. Ini benar-benar keris Ki Jalak. Bentuknya sama persis dengan yang pernah aku lihat. Dan sekarang kita tinggal mencari mustika siluman bunglon. Dan aku akan menguasai dunia persilatan. Kau tidak sadar. Di tempat seluas ini pasti banyak orang-orang berilmu tinggi yang kejam dan tidak punya tiduran. Aku tidak takut. Kan ada kamu. Hei, tunggu. Tunggu. Ha 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 ha
Cepat serahkan keris itu. Rupanya kalian berdua menginginkan keris ini. Silakan saja kalau bisa. Kurang asem. Rupanya orang ini sudah pesan hidup kakak. Ayo kita hajar. Ayo kak. Ayo. Kamu mendengar sesuatu? Iya, sepertinya suara pertarungan. Kita tinggalkan mustika bulu untuk Kang Delusi. Iya, itu betul. Ayo kan? Iya. 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 Witri, tunggu. Hei, tunggu. Iya. Witri, tunggu. Iya. Iya. Tidak ada siapa-siapa di sini. Tidak ada bekas pertempuran. Sawitri! 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 Cepat sekali perginya. Ha 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 ha!
Dengan keris ini, kita bisa menguasai dunia persilatan. Benar sekali kata Jalusi. Tidak ada yang berani lagi berurusan dengan kita sekarang. Di sini juga tidak ada. Rupanya dia mau main-main denganku. Dia harus dikasih pelajaran. Sudah mati? Iya. Tapi aku tidak menemukan jasadmu waktu itu. Aku terus mencari tapi tetap saja tidak ketemu. Sebenarnya apa yang terjadi kakak? Ceritanya panjang. Kemana mereka? Tidak mungkin mereka bisa menghilang. Tidak kusangka, ternyata yang membutuhkan kita adalah bidadari yang cantik. Hati-hati kakak, perempuan adalah makhluk berbisa. Tapi yang ini sepertinya sudah jinak adik. Cahyo, kenapa kau membutuhkan kami? Apa yang kau inginkan dari kami? Ha? Siapa sudi berkenalan dengan seperti kalian? Aku menginginkan keris itu. Keris? Keris yang mana? Kurang aja. Dari situ menolongku. Kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi santapan binatang hutan. Sawitri. Sawitri. Ya, dari situ menolongku itu. Dia sedang mengejar pendekar tua untuk merebut pusaka Kiai Jalak. Berbahaya. Sawitri bukan tandingannya. Aku harus menolongnya. Aku ikut. Kita cari bersama-sama. Baiklah. Hop! Wah!